Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد المسلمين برا جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Antaranya adalah nikmat yang berupa kecukupan untuk pada diri kita, pada harta kita, sehingga pun kita juga bisa menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita justru menjauhkan kita dari mengingat Allah atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara untuk bersyukur atas nikmat Allah adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di kesempatan kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustaz Irwandi Tirmidzi hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan membahas yaitu tentang riba bai. Ini riba ada dua, riba dain, riba wada pinjam meminjam, dan yang kedua adalah riba bai, riba yang terjadi pada jual beli. Yang dimaksud dengan riba baik di sini adalah riba yang obyeknya adalah akad jual beli. Dan pada riba baik ini juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama riba fadl dan yang kedua adalah riba nasiah. Yang dimaksud dengan riba fadl adalah menukar salah satu dari enam jenis harta riba, yaitu komoditi ribawi seperti emas, perak, kurma, gandum, syair, juga gandum, dan garam dan juga kurma. Emas, perak, kurma, gandum dan gandum jenis yang lainnya serta garam dengan yang sejenis dan ukuran yang berbeda. Jadi riba fadl kelebihannya itu pada jumlahnya atau takarannya. Misalnya menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jakarta. Atau bisa juga menukar 10 gram emas 24 karat dengan 15 gram 20 karat misalkan. Ini sama-sama emasnya, akan tetapi ukurannya berbeda. Maka ini masuk di dalamnya riba fadl. Atau menukar 1 kg kurma ajwa Madinah dengan 3 kg kurma sukari. Meskipun kalau dinominalkan mungkin sama, akan tapi karena yang menjadi obyek tukar menukar adalah kurma, maka di sini
harus sama. Apabila tidak sama beratnya atau takarannya, maka masuk ke dalam riba fadl. Kemudian jenis riba yang kedua adalah riba nasi'ah, yaitu menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis, akan tetapi ilahnya sama. Ilahnya sama karena dalam 6 komoditi tadi dibagi menjadi 2 ilah. Emas dan perak ilahnya adalah alat tukar mata uang. Sedangkan kurma, gandum, syair, dan garam ilahnya adalah makanan pokok dan tahan lama. Maka apabila tukar-menukar tadi dengan jenis yang sama atau jenis berbeda tapi masih dalam satu ilah, tukar-menukarnya dilakukan dengan cara tidak tunai atau ada yang masih berhutang, maka ini dimaksud dengan riba nasi'ah. Contoh tadi misalkan tukar-menukar 10 gram emas 24 karat dengan 10 gram emas 24 karat dengan 15 gram afan, berarti ini sama, 10 gram emas 24 karat dengan 10 gram juga emas 20 karat tapi tidak tunai. Sekarang diberikan yang 24 karat, kemudian pihak yang kedua tadi membawa pulang lalu ngambil yang 10 gram 20 karat untuk diberikan lagi. Nah, maka di sini namanya tidak tunai meskipun sama-sama emasnya. Atau bisa juga tukar menukar 1 gram emas ditukar dengan 12 gram perak tapi juga tidak tunai karena ini beda jenis tapi dalam satu illah. Ini namanya juga riba nasi'ah. Dalil tentang riba baik di sini, riba jual beli di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddati." والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. Ketika terjadi tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, itu gandum dengan gandum, asy'ir bisy'ir, syair ini juga jenis gandum yang lainnya, watamru bitamri, kurma ditukar dengan kurma, garam dengan garam, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Jadi kalau terjadi tukar menukar 6 komoditi tadi yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak dan seterusnya tadi, maka harus memenuhi syarat mithlan bimithlin, harus sama. Sawaan bisawain, takarannya sama, beratnya sama, jumlahnya sama, tergantung satuan yang digunakan. Ya dan biadin, dan harus tangan dengan tangan. Maksudnya di sini harus tunai, harus kontan. Tidak boleh berhutang atau tidak tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, kalau berbeda jenisnya tadi, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka juallah kaifa syi'tum, yaitu terserah kalian bentuknya bagaimana, tapi dengan syarat idza kana yadan biyadin, yang penting harus dengan cara tunai. Artinya fabi'u kaifa syi'tum, itu boleh kalian menjual meskipun
takarannya tadi berbeda, nominalnya berbeda kalau memang itu berbeda jenis. Seperti emas dengan perak, boleh. Beratnya tidak sama, boleh. Tapi tetap ada syaratnya, yaitu tunai, yadan biyadin. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan ijma para ulama, seluruh ulama sepakat bahwasanya serah terima komoditi ribawi 6 jenis tadi itu disyaratkan harus tunai dan disyaratkan harus sama apabila satu jenis. Nah, dalam hadis tadi masih ada sedikit permasalahan, yaitu ketika Rasulullah mengatakan fa idhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum, kalau berbeda jenisnya maka jual belilah semau kalian, meskipun nominalnya beda tadi. Idza kana yadan biyadin, apabila yadan biyadin, selama itu dikerjakan dengan cara tunai. Dalam hadis tidak dijelaskan berbeda tersebut harus satu illah atau boleh beda illah. Artinya kalau beli kurma bayarnya pakai emas, dohirnya hadis tadi itu harus dikerjakan dengan iadan biadin juga. Namun ijma' ulama menjelaskan bahwasanya diwajibkannya iadan biadin itu selama illahnya sama. Adapun kalau illahnya berbeda, tadi kan ada dua illah, nanti juga akan disebutkan sebabnya. Tadi ada mata uang sebagai alat tukar menukar, dan yang kedua adalah makanan pokok yang bisa disimpan atau tahan lama. Kalau masih dalam satu illah, emas dengan perak, maka beratnya boleh beda tapi syaratnya yadan biyadin. Kalau illah yang kedua dalam makanan pokok, selama itu satu illah maka juga boleh tapi juga dengan syarat yadan biyadin. Misalkan jual kurma dengan beras, maka ini beda jenisnya tapi masih dalam satu illah. Sehingga di sini disyaratkan yadan biyadin. Tapi kalau sudah berbeda illah, beli beras dengan rupiah, illahnya sudah berbeda, maka di sini boleh dua-duanya. Boleh tidak sama nominalnya, boleh tidak tunai. Itu juga diperbolehkan berdasarkan ijma' ulama yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ibnu Munzir juga berkata, para ulama sepakat bahwa dua orang yang saling tukar-menukar uang, bila berpisah sebelum melakukan serah terimanya, maka transaksinya tidak sah. Kalau ini tukar-menukarnya sama-sama uang, kok berpisah. Jadi si A tukar-menukar dengan si B. A membawa 100 ribu, satu lembar. Lalu B juga 100 ribu, sama. Tapi 20 lembar, karena 5 ribuan. Tapi di sini tidak langsung si A ngasihkan 100 ribu satu lembar tadi. Lalu B cuma ngasihkan 10 lembar dulu. Lalu kemudian 10 lembarnya masih diambilkan di rumahnya. Maka di sini ada jeda waktu, sehingga dikatakan tidak tunai. Kalau tidak tunai, maka ada unsur ribanya. Dari hadis tadi, maka dalam riba baik, di sana ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Karena ada ketika tukar menukar ada tiga kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma. Maka untuk keabsahan akad ini dibutuhkan dua syarat. Yang pertama,
ukuran keduanya harus sama. Tadi mithlan bimithlin atau sawaan bisawain. Jika satuan barang berdasarkan timbangan atau volume, maka jika satuan juga harus sama. Jika satuannya liter juga harus dengan liter. Karena kalau jual beli kurma seperti volume dengan kalau pakai takaran satu sok atau satu mut misalkan. Hanya kalau beli kurma sukari misalkan satu dus itu kan beratnya 3 kilo itu kurang lebih, karena bisa lebih bisa kurang, meskipun kebanyakan lebih karena tidak berdasarkan kiloan. Maka ya sama, kalau memang itu jual belinya satu dus ya ditukar dengan satu dus juga. Lalu kemudian kalau beras, kalau di Surabaya ya paling banyak memang kiloan, 3 kilo dengan 3 kilo, maka harus sama ketika terjadi tukar menukar. Kalau di Jakarta masih menggunakan volume liter, jadi 1 liter beras kalau beli ke pasar, ke toko lontongan misalkan, itu biasanya masih menggunakan literan atau takaran, pakai apa kumplung, pakai biasanya seperti itu. Itu masih ada di Indonesia yang menggunakan literan juga untuk jual beli beras. Maka syaratnya tadi, kalau beras dengan beras, kurma dengan kurma harus sama. Dan syarat yang kedua, serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh 10 gram emas Singapura diterima sekarang dan 10 gram emas Jakarta diserahkan besok. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadl. Kalau takarannya berbeda tadi, maka namanya riba fadl. Dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan dengan riba nasiah karena tidak tunai. Dan jika kedua syarat tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba fadl nasiah. Jadi ribanya double. Sudah takarannya enggak sama, diserah terimakannya pun juga tidak tunai. Berarti ribanya double, tidak diperbolehkan. Itu tadi kalau sejenis. Sejenis ini maksudnya sama-sama berasnya, sama-sama kurmanya. Bukan maksudnya sejenis di situ harus kalau beras Raja Lele semuanya, tidak. Mau Raja Lele, mau 64, mau Raskin, beras jatah misalkan, itu namanya satu jenis, sama-sama berasnya. Harus memenuhi dua syarat tadi. Enggak boleh beras jatah Raskin misalkan 10 kilo ditukar dengan 5 kilo 64 misalkan, maka tidak diperbolehkan. Meskipun menurut kita loh, ini kan beda jenis, satunya jenis biasa, satunya jenis bagus, tidak, tapi itu tetap dikatakan satu jenis. Kemudian keadaan yang kedua, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu ilah. Seperti menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Kalau di sini berarti ada perbedaan jenis, tapi satu ilah. Tadi garam dengan kurma misalkan, rupiah dengan emas. Maka untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Ya, kalau emas dengan perak ya tentu nilainya lebih banyak emas, maka boleh kita menjual satu emas, satu gram emas dengan misalkan 50 gram perak. Nah, maka boleh-boleh saja. Kalau dulu pada zaman Nabi SAW, 1 gram emas itu senilai 12 gram perak.
Jadi dulu masih agak stabil pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sekarang ya beda. 1 gram emas tidak sama dengan 12 gram perak. Bahkan bisa jadi lebih dari 120, 10 kali lipatnya dari 12 gram perak tadi. Karena perbedaannya jauh untuk sekarang. Namun intinya kalau berbeda boleh, tapi tetap dengan syarat harus tunai. Dan tidak boleh menukar 1 gram emas diterima sekarang dan 20 gram perak diserahkan pada keesokan harinya. Karena akad ini disebut dengan riba nasiah. Kemudian keadaan yang ketiga, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu illah, seperti menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai berdasarkan ijma ulama juga. Jadi kalau beli beras dengan emas, boleh berasnya dikirim sekarang, diserahkan sekarang, sedangkan bayarnya besok atau 1 bulan lagi sesuai dengan kesepakatan, maka di sini tidak tunai dan ini diperbolehkan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ishtara min Yahudiyin ta'aman ila ajalin warahanahu dir'ahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dengan cara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beli makanan, makanan di sini ya dulu adalah kurma, ini adalah komoditi ribawi, dan membayarnya dengan dinar. Dinar adalah emas. Nah di sini ketika terjadi perbedaan illah, perbedaan jenis, maka tidak disyaratkan takabut tadi, serah terima secara tunai tidak disyaratkan, dan juga tafadhul tidak disyaratkan. Artinya tidak disyaratkan nominalnya harus sama, karena makanan yang diterima oleh Nabi dengan nanti uang yang dibayarkan berupa dinar tadi jumlahnya pun berbeda dan diserah terimakan secara tidak tunai. Jadi itu 3 keadaan ketika tukar menukar 6 komoditi ribawi tersebut. Lalu kenapa di sini riba baik diharamkan? Apa hikmahnya? Kenapa Allah mengharamkan riba baik, riba jual beli? Karena kalau riba dain, ya mungkin secara zahir kita bisa mengetahuinya, riba dain, riba utang piutang, karena akad asalnya adalah irfak dan ihsan, yaitu akad sosial. Maka kalau mengambil untung, maka kita dengan mudah bisa memahami itu tidak diperbolehkan. Nah sekarang kalau riba baik kenapa diharamkan? Karena itu kan jual beli tukar menukar, yang pada asalnya itu adalah memang untuk mendapatkan keuntungan. Nah riba baik diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya riba dain. Karena riba fadl ukurannya berbeda namun tunai, dan riba nasiah tidak tunai namun ukurannya sama. Hal ini merupakan celah untuk terjadinya riba besar, yaitu riba dain yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena hakikat riba dain adalah gabungan dari riba fadl dan juga nasiah, di mana terdapat ukuran yang tidak sama dan tidak tunai. Jadi kalau riba fadl misalkan di perbolehkan tukar menukar tadi dengan nominal yang berbeda, maka itu sebagai celah nanti akhirnya ketika pinjam meminjam disamakan juga dengan tukar menukar. Saya menyerahkan uang, kemudian juga nanti akan terima tapi dengan nominal yang lebih besar, meskipun barangnya sama atau asalnya sama-sama uangnya. Nah itu kalau sekarang murni tukar menukar yang sama-sama komoditi tadi, emas dengan emas, langsung itu diperbolehkan adanya tafadhul, yaitu adanya kelebihan tadi,
maka nanti berpotensi setiap kali pinjam meminjam juga harus ada tambahannya tadi. Misalkan di sini orang yang memberikan kredit sebanyak 10 juta rupiah dengan persyaratan dikembalikan 11 juta rupiah. Pada hakikatnya dia telah menggabungkan riba fadl dan riba nasiah. Karena menukar barang yang sejenis dan satu illah dengan ukuran yang berbeda dan tidak tunai, 11 dengan 10 juta dan itu pun dibayarkan tidak tunai, berarti menggabungkan dua riba tadi. Karena itu riba baik diharamkan agar tidak terjadi riba yang besar, yaitu riba dain. Ini di antara hikmahnya, meskipun kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika mendapatkan sebuah larangan dan kita belum mengetahui hikmahnya, pada asalnya kita pun tetap harus mentaati aturan tersebut. Karena kita semuanya harus meyakini bahwasanya setiap larangan di dalam syariat itu pasti ada madorotnya. Sebagaimana setiap perintah dalam syariat itu pasti bermaslahat untuk kita. Namun para ulama terkadang mencari hikmah, yaitu untuk menguatkan kita semuanya akan kebenaran syariat ini. Nah, untuk 4 komoditi makanan, hikmah diharamkannya riba baik menurut Ibnu Rushdi agar orang-orang tidak hidup secara bermewah-mewahan. Karena fungsi dari 4 komoditi tersebut sama, yaitu makanan. Orang-orang yang hidup mewah menginginkan kualitas makanannya melebihi orang kebanyakan. Apabila dilarang menukar dengan cara yang berbeda takarannya, tentu mereka tidak akan melakukannya. Karena menukarkan ya makanan diperbolehkan harus sama. Akhirnya mereka menukarkan yang jelek dengan yang baik karena harganya sama, nominalnya sama. Maka mereka lebih untuk bermewah-mewahan tadi. Khusus untuk emas dan perak yang dahulu merupakan mata uang utama, sebagian para ulama menjelaskan hikmah lain dari pelarangan riba baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, beliau berkata, orang yang melakukan transaksi riba pada dinar dan dirham, sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezaliman. Karena dinar dan dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan. Di sini poin pentingnya, dinar dan dirham itu ada adalah sebagai media, bukan tujuan. Jadi kalau orang pengen beli kuda, bayarnya pakai dinar dan dirham, yaitu berupa emas dan perak. Pengen beli makanan dengan menggunakan emas dan perak. Jadi emas dan perak ini sebagai media saja, bukan sebagai objek jual beli. Maka apabila diperdagangkan, dia akan menjadi komoditi dan tujuan. Kalau emas dan perak ini akhirnya diperdagangkan menjadi objek jual beli, menjadi barang, berarti dia sebagai tujuan. Hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciptakan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual dirham dengan dirham yang berbeda nominalnya, dan tidak dibolehkan menjualnya berjangka atau tidak tunai. Hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi, dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan. Jadi bergeser fungsinya. Kalau dulu ya memang asalnya emas dan perak itu tadi sebagai alat jual beli, alat transaksi. Lalu kemudian kebanyakan sekarang itu dikhawatirkan tadi kalau ada ribanya, ketika emas dan perak itu sudah menjadi objek jual beli. Ya meskipun secara keumuman dahulu berbeda dengan emas dan perak yang berbentuk perhiasan. Namun itu memang sedikit. Sehingga jangan sampai fungsi utamanya tadi itu menjadi hilang.
Dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan uang bertujuan sebagai alat tukar untuk mengetahui nilai suatu barang dan bukan bertujuan untuk dimanfaatkan zatnya. Maka bila uang ditukar dengan uang dengan cara berjangka, yaitu tempo tidak tunai tadi, ini berarti uang telah digunakan sebagai komoditi dagang yang bertentangan dengan tujuan semula uang dibuat. Nah, ini yaitu ucapan dua ulama besar Islam, ya, terlepas untuk Imam Ghazali tadi dinukilkan dari kitab beliau Ihya Ulumuddin. Namun dalam konteks ini ya dua-duanya ucapannya benar. Dan ini kaidah penting dalam untuk mengetahui sistem moneter khususnya dalam zaman ini. Bila diabaikan seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, di mana para ekonom modern melegalkan jual beli uang yang sejenis atau yang berbeda jenis tanpa mengindahkan kaidah riba, sehingga uang berubah menjadi komoditi yang tentu berakibat nilai sebuah mata uang selalu berfluktuasi dalam setiap saat bagaikan barang sesuai dengan kaidah supply dan demand, permintaan dan penawaran. Bila nilai uang tidak tetap, maka fungsi uang sebagai standar nilai barang tidak bisa dipertahankan. Bahkan yang terjadi sebaliknya, uang dalam bentuk utang diikat dengan standar harga barang, indeks harga barang. Maka yang menjadi alat ukur adalah barang, bukan uang. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan kelaziman kepada akan menimbulkan kezaliman kepada seluruh pemegang uang. Jadi uang ketika sudah diperjualbelikan, yang menjadi standar harga barang itu bukan lagi uang. Tidak dikatakan ini harganya berapa, bukan berapa rupiah, bukan berapa dinar. Oh, barang ini senilai 5 sak semen misalkan. Nah, ini bukan uang lagi yang dijadikan sebagai standar. Apalagi kalau sekarang orang menyimpan uang senilai 30 juta rupiah. Yang memang pada asalnya 30 juta rupiah itu sudah bisa untuk beli apa misalkan. Tapi nanti 5 tahun lagi itu sudah tidak bisa lagi karena sudah standarnya sudah berbeda. Nah, kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam hadis dijelaskan bahwasanya komoditi ribawi tadi ada 6. Lalu apakah 6 komoditi tadi bisa dikiaskan kepada yang lainnya? Ini ya, pada asalnya para ulama berbeda pendapat. Awalnya ada 2, yaitu zahiri dan ulama yang lainnya. Zahiri berpendapat ya komoditi ribawi hanya 6 saja karena itulah yang ada di dalam hadis. Namun ulama yang lainnya menjelaskan bisa dikiaskan dengan yang lain. Namun akhirnya juga berbeda lagi ketika dikiaskan lagi, apa namanya, ilahnya apa. Namun di sini dijelaskan kesimpulannya bahwasanya untuk komoditi yang 4 yang merupakan makanan dapat dikiaskan seluruh makanan pokok yang dapat disimpan lama. Inilah pendapat yang kuat. Jadi seluruh makanan pokok suatu negara, suatu daerah, dan makanan pokok itu bisa disimpan lama, maka masuk ke dalamnya. Entah kita makan atau tidaknya, tapi kalau ada suatu kaum, suatu wilayah yang menjadikannya itu sebagai makanan pokok dan bisa tahan lama, maka masuk dalam komoditi ribawi, bisa dikiaskan. Seperti beras, jagung, dan lain sebagainya. Kalau mie instan makanan pokok enggak? Bukan. Kalau dianggap bukan makanan pokok meskipun bisa disimpan, ya tidak masuk. Tapi kalau menganggap orang paling sering makannya mie instan, misalkan ya, makanan pokoknya itu mie instan,
Maka kalau mau tukar-menukar Indomie dengan mie sedap, itu satu bungkus kan beda itu gramnya. Maka enggak boleh. Kalau pinjamnya Indomie, ngembalikannya juga harus Indomie. Itu kalau misalkan itu jadi makanan pokok. Tapi kalau enggak ada ya berarti ya boleh. Enggak, lah kalau itu kan bungkusannya isinya beda. Karena kita beli, ya tergantung juga bungkusan itu apakah tetap enggak sama satu bungkusnya itu. Beratnya, karena beratnya tadi mempengaruhi volume. Jadi belinya itu apa namanya, satu bungkus pun juga ukurannya berbeda mie-nya tadi. Maka harus sama persis. Itu kalau dijadikan sebagai makanan pokok. Itu beras di negara kita, jagung, dan lain sebagainya. Dengan demikian tidak boleh menukar 2 kg beras murah dengan 1 kg beras Raja Lele. Hal ini termasuk riba bai yang diharamkan. Lalu solusinya bagaimana kalau orang yang mendapatkan beras yang biasa tapi ingin makan beras yang bagus? Kalau tukar menukar langsung tidak diperbolehkan, maka hendaklah si pemilik beras murah menjualnya terlebih dahulu, lalu mendapatkan uang. Dari uang hasil penjualan tersebut ia belikan beras Raja Lele, sekalipun hasil akhirnya tidak akan jauh berbeda. Meskipun ya kadang ya sama saja, ini saya bawa satu karung 50 gram beras jatah, ingin mendapatkan misalkan 30 kg beras yang bagus Raja Lele. Tukar biasanya yang terjadi ya langsung ditukar saja biar simpel, tapi itu enggak boleh. Maka solusinya beras yang jelek tadi, beras jatah tadi dijual terlebih dahulu dapat uang, maka uang itulah yang dibelikan beras yang bagus. Ya meskipun tadi bisa jadi hasilnya hampir sama 30 kg sama-sama 30 gramnya. Tapi prosesnya itulah yang menjadikan perbedaan hukum antara keduanya. Ya kadang itu yang selamat itu lebih ribet dikit. Nah, itu kadang ya, meskipun hukum asalnya inna dina yusrun, agama itu mudah. Namun dalam kondisi tertentu, kalau itu suatu yang diharamkan dan untuk mendapatkan yang halal dengan cara agak repot sedikit, maka tetap yang diambil adalah yang halalnya. Solusi ini yang pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang utusan beliau datang dari Khaybar membawakan kurma jenis yang bagus. Maka Rasulullah mengatakan, "Akulu tamri Khaybar hakadha." Apakah seluruh kurma di Khaybar jenisnya bagus seperti ini? Maka utusan tadi mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. "Inna lanakhudhu sha'a min hadha bis-sha'ain." Sesungguhnya kami mengambil satu sok yang bagus ini dengan menyerahkan dua sok yang biasa. Wa sha'ain bis-salasa. Atau kadang kita untuk mendapatkan dua sok yang bagus ini dengan membayarnya dengan 3 sok kurma biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'al." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taf'al." Jangan kau lakukan seperti itu. Karena itu masuk riba. Karena beda takarannya. "Bi al-jam'a bid-darahim." Jualah kurma yang jelek tadi itu untuk mendapatkan dirham uang. "Tsumma ta' bid-darahim janiban." Kemudian belilah dengan menggunakan dirham-dirham tadi untuk membeli kurma yang lebih bagus. Nah, untuk komoditi emas dan perak terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang ilahnya. Tadi ilah makanan pokok, sekarang dua jenis emas dan perak, apa ilahnya? Pendapat yang pertama, ilah riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Ini merupakan mazhab Hanafi dan Hambali. Ini pendapat yang
lemah. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la taf'alu walakin mithlan bimithlin aw bi'u hadha washtaru bithamani min hadha wa kadzalikal mizan. Janganlah engkau melakukan, yaitu ketika Sa'id al-Khudri menjelaskan ada orang yang menjual kurma kualitas rendah 2 sok dengan kurma 1 sok tadi. Maka Rasulullah jangan melakukannya. Akan tapi tukarlah dengan ukuran yang sama, harus sama takarannya. Atau jualah kurmamu dengan uang, lalu belilah dengan uang tersebut kurma yang bagus. Wa kadzalikal mizan, begitu pula mizan. Yaitu mizan di sinilah masuk di dalamnya emas menurut pendapat yang pertama tadi. Karena konsekuensi dari pendapat ini bahwa uang kartal dewasa ini, uang rupiah, uang kertas, sehingga tidak dapat dianalogikan dengan emas dan perak. Karena uang kartal dihitung berdasarkan nominal yang tertera pada lembarannya dan tidak dihitung dengan berdasarkan timbangan atau berat. Jadi pendapat yang pertama ketika mengatakan emas dan perak itu ilahnya juga timbangan, juga berat. Maka berarti uang kita tidak bisa masuk ke dalam komoditi ribawi. Kalau mau beli pakai rupiah, lembaran itu ditimbang terlebih dahulu. 50.000 sama 100.000. Gedean mana? 50.000 kan? 100.000 lebih kecil. Itu kalau untuk ukurannya, berarti beratnya juga lebih ringan. Nah, maka ini enggak tepat. Adapun pendapat yang kedua, menganggap bahwa uang kartal disamakan dengan komoditi lain yang bukan komoditi ribawi. Seperti sebentar ini. Nah, pendapat kedua, ilah riba untuk emas dan perak adalah ghalabat tsamaniyah, yaitu dominasi sebagai alat tukar menukar. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i dan Maliki. Jadi hanya ghalabat, yaitu dominasi, keumumannya digunakan sebagai alat tukar menukar. Maksud dari ilah ini bahwa emas dan perak saja yang merupakan komoditi riba. Karena emas dan perak dapat diterima sebagai alat tukar di seluruh negeri. Jadi menurut pendapat ini, yaitu alat tukar menukar yang bisa diterima oleh seluruh negeri. Berbeda halnya dengan uang fulus. Fulus itu aslinya adalah ya mata uang yang terbuat dari tembaga. Berbeda dengan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Karena sekalipun fulus menjadi alat tukar di sebagian tempat seperti di Khurasan, akan tapi hanya menjadi alat tukar yang dominan di negeri tersebut dan tidak diterima sebagai alat tukar menukar di negeri yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa fulus bukanlah komoditi riba. Apalagi kalau tahu adanya rupiah, maka pasti juga berpendapat ini bukan termasuk komoditi ribawi. Namun ini juga pendapat yang kurang tepat. Karena nanti hanya membatasi dirham dan dinar saja. Adapun pendapat yang ketiga, illah riba untuk emas dan perak adalah mutlak tsamaniyah, mutlak sebagai alat tukar menukar yang diakui oleh suatu negara. Atau qiyamul asya, atau pengukur nilai harga. Pendapat ini didukung oleh Asy-Syirazi, ulama mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama mazhab Maliki. Lantanya beliau mengatakan emas dan perak ilah ribanya adalah qiyamul asya, pengukur nilai harga. Dan pendapat inilah yang lebih
kuat atau lebih tepat. Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya, kalau begitu tidak akan ada lagi unta. Lalu Umar mengurungkan niatnya, ya, karena dulu mungkin sudah susah untuk mendapatkan uang tadi dari emas dan perak, sehingga ada keinginan dari Umar untuk membuat uang itu dari kulit unta sebagai pengukur mata nilai mata uang. Maka sebagian sahabat pun akhirnya menasihati beliau, lah nanti kalau kulitnya saja dinilai mahal, lah untanya kayak apa, sehingga nanti tidak ada unta lagi, bahkan tidak ada nilainya. Makanya tidak jadi. Imam Malik berkata tentang fulus tadi, la khaira fiha naziratan bidzabi wala bilwarik walau anna an-nasa jazu bainahum aljuluda hatta takuna laha sikkatun wa ainun lakarihtuha an tuba bidzabi walwariki naziratan. Tidak boleh menukar fulus tadi yang digunakan di Khurasan dengan emas dan perak secara tidak tunai. Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan uang yang dicetak dan alat tukar mereka, maka saya melarang uang kulit ditukar dengan emas dan perak dengan cara yang tidak tunai. Artinya di sini sesuai dengan kesepakatan. Kalau memang itu orang itu sepakat menjadikan suatu benda tadi sebagai alat tukar menukar, maka itu berlaku hukum ribawi. Tadi di zaman Umar memang tidak jadi saja, kalaupun jadi itu bisa menjadi alat tukar menukar. Maka kalau sekarang menggunakan koin, menggunakan rupiah, dan itu dan aturannya yang berhak untuk menentukan itu sebagai alat tukar menukar atau tidak adalah pemerintah. Kalau pemerintah sudah menetapkan itu sebagai alat tukar menukar yang sah di suatu negara, maka itu sudah menjadi mata uang dan berlaku hukum ribawi tadi. Ibnu Hazm berkata, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan dapat digunakan sebagai alat tukar, dan tidak terdapat satu nas pun yang menyatakan bahwa uang haruslah terbuat dari emas dan perak. Jadi ya juga perlu dipahami bahwasanya tidak tepat juga mengatakan sunnahnya kita jual belinya dengan emas dan perak atau dengan dinar dan dirham, karena itu bukan ditentukan dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi pun emas dan perak ini sudah menjadi alat tukar menukar. Jadi hanya meneruskan yang ada saja. Ya meskipun semua meyakini bahwasanya emas harganya lebih stabil dari dulu sampai sekarang. Dulu satu dinar bisa membeli satu ekor kambing. Sebagaimana sekarang satu dinar juga bisa digunakan untuk membeli satu ekor kambing. Itu nilainya memang tidak berubah, yang paling stabil. Tapi kalau dikatakan kita harus kembali kepada sunnah, kita kembali kepada perekonomian Nabi, sehingga kita melazimkan, mewajibkan tukar menukarnya dengan emas dan perak atau dinar dan dirham, maka itu juga tidak tepat, karena tidak ada satu nas pun yang memerintahkan, bahkan mengatakan lebih afdolnya saja enggak ada dengan menggunakan emas dan perak dibandingkan dengan yang lainnya. Namun ya karena pada waktu itu ya emas dan perak itu yang menjadi alat tukar menukar. Jadi ini juga dijelaskan oleh Ibnu Hazm tadi. Begitu pula dengan Ibnu Taimiyah mengatakan adapun dinar dan dirham tidak ada batasannya bahwa harus yang dicetak, dan tidak ada juga batasan syar'i. Maka material uang yang merujuk kepada uruf, adat istiadat dan kesepakatan orang-orang para penggunanya, sebagian ulama berkata uang adalah suatu benda yang disepakati
oleh para penggunanya sebagai alat tukar, sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu. Ya, meskipun ya semuanya orang sepakat Indonesia menggunakan botol minuman entah yang bekas atau yang baru digunakan sebagai alat tukar menukar. Kalau semuanya sepakat atau sudah di apa diperintahkan oleh undang-undang, maka itu sudah menjadi mata uang. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Bahkan menjadikan sesuatu yang tidak diizinkan oleh pemerintah, ya bisa terkena tindak pidana. Dan dia juga diperbolehkan ya bagi pemerintah, kalau ini kelompok tertentu kok menggunakan botol sebagai mata uang, padahal itu tidak diizinkan oleh pemerintah, maka ya boleh ditindak. Itu berhak. Sehingga kalau ada, karena itu akan mengganggu perekonomian negara itu sendiri. Nah, konsekuensi pendapat ini bahwa emas dan perak yang merupakan mata uang utama di masa Nabi SAW dapat disamakan dengan mata uang sekarang, sebagaimana hasil keputusan para ulama sedunia. Jadi uang rupiah dengan dolar itu semuanya juga berlaku sebagai komoditi ribawi, tidak boleh menukar rupiah dengan dolar tidak tunai, maka tidak boleh, harus tunai juga. Mau transfer waktunya juga harus sama, tidak boleh waktunya berbeda. Begitu pula ketika beli emas dengan rupiah, maka juga harus disyaratkan ya dan biadin, harus tunai, tidak boleh beli dengan online dan sebagainya. Baik, para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.